Sementara dampak mahalnya harga pakan ternak, harga telur ayam pun di sejumlah pasar di Kota Semarang ikut naik. Harga telur ayam kini dijual menjadi Rp28.000 per kilogram. Selama sepekan terakhir, harga telur ayam naik Rp4.000 per kilogram. Berdasarkan pantauan di Pasar Simungan, Semarang, Semarang Barat, Senin pagi, para pedagang menjual telur ayam Rp28.000 per kilogram dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram. Para pedagang menduga kenaikan harga telur dipicu mahalnya harga pakan ternak. Dampaknya, omset penjualan terus menurun karena pembeli mengurangi jumlah pembelian. Naik kenapa ini, Bu, harga telur? Ya, karena itu katanya pakannya yang mahal. Pakannya pakan ayamnya itu ya? Ya, pakannya ayam. Bu, kalau pembeli itu gimana, Bu, menyikapi harga telur yang mahal ini, Bu? Ya, gimana ya, Mas? Misalnya sing sudah biasa beli, ya enggak apa-apa. Taruh di setengah, apa sekilo. Tapi sing kalau enggak pernah beli, pergi ya. Kuat itu juga mengurangi ya, Bu, ya, yang ya. Pembelian itu ya. Meski harga naik, pasokan telur ayam dari distributor masih lancar. Pedagang berharap pemerintah menstabilkan harga karena sejumlah bahan pangan lainnya juga mulai naik, seperti halnya cabai rawit. Ali Mustofirin melaporkan dari Kota Semarang.